Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel again, Malasari Wiratma. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari suatu apapun jua. Kali ini saya akan bagikan info mengenai obat batuk OBH anaconidine, yaitu sirup obat batuk dan flu untuk anak yang rasanya strawberry, tentunya tidak pahit ya. Di sini anaconidine adalah obat yang mengandung sucrose liquid, paracetamol. Di sini kita lihat ya komposisinya apa-apa saja, yaitu paracetamol, sucrose liquid, amonium klorid, pseudoephedrine HCl, clopenamin maleat ya. Di sini itu obat ini digunakan untuk meredakan gejala penyakit flu ya, yang mengandung paracetamol. Jadi seperti bersin-bersin, demam, hidung tersumbat yang disertai batuk tentunya. Paracetamol yang terkandung dalam anaconidine OBH ini ya, itu berfungsi sebagai penghilang rasa sakit serta menurunkan demam. Sucrose liquid berfungsi sebagai ekspektoran, yaitu mengencerkan dahak. Nih ya. Pseudoephedrine HCl berfungsi untuk melegakan hidung dan hidung yang tersumbat. Dan klorpeneramin maleat berfungsi sebagai anti alergi serta anti peradangan pada saluran napas. Kadang kan di kerongkongan itu kalau batuk, kita itu akan mengalami, si anak ini akan mengalami rasa gatal ya. Terus obat ini bisa dibeli tanpa resep dokter, tapi ikuti anjurannya ya. Anjuran yang ada tertera di labelnya ini di sini, yaitu ada dosisnya, cara penggunaannya, semua lengkap di sini. Dan obat ini juga tentunya mempunyai efek samping, yaitu menimbulkan rasa kantuk tentunya. Dan obat ini digunakan untuk anak-anak. Jadi itu saja infonya ya. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalam.